tutorial bikin botok pisang. Pertama-tama kita kupas pisang terlebih dahulu. Kemudian kita pijat-pijat sampai halus. Selanjutnya kita siapkan telur. Lalu kocok sampai merata. Kemudian kita tambahkan gula pasir secukupnya. Aduk sampai merata. Kemudian kita campurkan dengan pisang yang tadi sudah kita haluskan. Lalu kita tambahkan santan. Dan aduk sampai merata. Setelah itu kita siapkan daun pisang. Jangan lupa dikasih daun pandan biar wangi. Lalu kita masukkan adonan yang sudah jadi. Lalu kita lipat dan kita tutup dengan lidi. Setelah semuanya selesai, langsung kita kukus. Setelah beberapa menit kita kukus, lalu kita angkat. Dan inilah hasilnya. Selamat mencoba, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.